baru pertama nyoba. Hai geng, sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya ya, agar channel makin berkembang dan ditonton oleh seluruh penduduk yang ada di bumi ini geng. Hai geng, balik lagi ke YouTube channel Jeffrey Esa. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe videonya agar channel makin berkembang dan ditonton oleh seluruh penduduk yang ada di bumi ini geng. Dan menu aku hari ini adalah ikan kembung goreng dan ikan mas yang ada telurnya geng. Oh, kayak gini bentuknya. Dan tadi aku ke pasar, aku minta lalapan yang mentah sama orang yang di pasar, ibu-ibu yang jualan, katanya ini. Dan ini aku belum pernah coba. Aku lupa tadi namanya apa. Yang jelas daunnya keriting-keriting gitu, kayak daun ganja. Ya daun ganja aku lihat di itu doang, di TV. Nah, bersama jantung pisang mentah. Oke? Ada tahu, tempe, ikan asin, segala macamnya lah. Bingung aku. Yuk, sebelum makan kita baca doa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time. Ini minumnya, geng, minum ya. Yuk, geng, kita mulai dulu dari ikan asinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang aku coba dulu, ini daunnya kayak apa rasanya? Jujur, baru pertama nyoba. Rasanya kayak apa ya? Bingung. Kalau kemangi kan ada khas tuh. Rasanya rasa kemangi khas. Tapi agak beraroma. Kalau ini enggak, ini gurih. Asli. Ini gurih. Gurih, geng. Jantung pisang mentah ini yang dalamnya lebih enak ya geng, karena gurih, enak beneran gurih juga.
Kalau yang keras-keras, kalau yang tua-tua kayak gini agak pahit rasanya. Ini enak di sayur. Taruh bawah. Daun ini enak. Baru pertama nyoba, langsung jatuh cinta sama daun ini. Keras. Ini daunnya tem hitam, buang aja. Ini kemangi nih. Ini baru makan, mantap. Yo geng, cukup sekian. Kenyang. Ntar dulu. Kenyang. Ya oke, cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe videonya agar channel makin berkembang dan ditonton oleh seluruh penduduk yang ada di bumi ini, geng. Jangan lupa tulis juga komentar kan di bawah makanan apa harus gue makan untuk video selanjutnya. Dan jangan lupa tinggalkan kritik dan saran agar channel ini lebih baik lagi ke depannya. Subah, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.